Selamat sore sahabat pemasyarakatan, kali ini kita sedang berada di Lapas Kelas 2 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dan kali ini kita sedang merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 dan memberikan remisi kepada anak dan narapidana di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.438 narapidana hari ini dapat menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi umum dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, 117.737 narapidana lainnya mendapatkan pengurangan masa pidana yang besarannya mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Berbeda dari tahun sebelumnya, pemberian remisi umum tingkat nasional kali ini diselenggarakan secara virtual. Dan dalam pemberian remisi umum kali ini juga dirangkaikan dengan pengumuman pemenang lomba menulis cerpen, foto, dan vlog memperebutkan Piala Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diikuti oleh narapidana, anak, petugas, dan masyarakat di seluruh Indonesia. Kami harapkan dengan remisi yang diberikan kepada warga binaan yang langsung bebas ini, semoga yang bersangkutan dapat menerapkan pelatihan-pelatihan yang ada di lembaga pemasyarakatan, pembinaan-pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Dari Nusa Tenggara Barat, Ayu Infona Pramesti, PAS TV melaporkan.